Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono safari Ramadan ke Kabupaten Pamekasan, Madura pada Rabu 12 April 2023 sore. Kedatangan AHY disambut oleh ribuan warga Pamekasan yang berkumpul di Taman Monumen Are Lancor Pamekasan. Selain itu juga disambut tetabuh musik daul dari berbagai grup se-Madura. Setiba di Taman Monumen Are Lancor Pamekasan, AHY berjalan kaki sembari menyalami setiap masyarakat Pamekasan yang telah menunggu kedatangannya. Agus tampak mengenakan baju berwarna biru khas Partai Demokrat, mengenakan kopiah hitam dan juga mengenakan sarung batik. Agus mengaku bahagia bisa datang kembali ke Madura khususnya ke Kabupaten Pamekasan, Madura. Ia takjub bisa merasakan gegap gembitanya acara sore ini di Taman Monumen Are Lancor sembari menikmati festival musik daul khas Madura. AHY mendoakan masyarakat Pamekasan sehat dan dibukakan rezeki yang luas terutama di bulan suci Ramadan yang penuh barokah serta kemuliaan ini. Kesulitan masyarakat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kondisi ekonomi kita semakin baik ke depan. Amin. Kita tahu hari ini juga banyak permasalahan ekonomi rakyat. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kami dari keluarga besar Partai Demokrat ingin terus berjuang bersama Bapak Ibu sekalian untuk perubahan dan perbaikan Indonesia yang semakin baik ke depan. Rakyat